anak-anak kita ya jadi komik, subhanallah, kadang mengandungi kesyirikan segala macam. Pernah enggak kata-kata dalam komik, pernah dengar kata-kata abrakadabra simsalabim? Sering Anda dengar itu? Di mana Anda dapatkan itu? Di komik atau di kartun anak-anak? Keduanya ada. Padahal tahu Anda maknanya ini? Abrakadabra itu dari bahasa Ibrani artinya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Swedia, ya, simsalabim, maknanya sama. Sama kalau kita ingin membaca Bismillah, kita setiap melakukan sesuatu kan Bismillah, mereka bacanya seperti itu, abrakadabra. Ada seseorang ingin mendekatkan diri ke orang Allah. Gimana caranya? Dia datang ke kuburan keramat. Dengan harapan di kuburan keramat, kuburan seorang wali ini, dia tambah dekat kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa si fulan melakukan hal itu? Jawabnya, karena dia tidak faham apa itu la ilaha illallah. Kalau dia faham la ilaha illallah, enggak mau. Ya, mana dalil? Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Enggak mau kan? Enggak mau. Kalau Allahu Rabbuna, mau. Mau. Ini menarik ini. Abu Jahal, Abu Lahab mau. Berapa kali Abu Jahal, Abu Lahab? Wallahi demi Allah, keluar dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab. Antum masih ingat perjanjian Hudaibiyah? Rasulullah menulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditolak oleh mereka. Orang-orang kafir Quraisy ini. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Kami enggak mau. Ganti. Gantinya apa? Gantinya apa? Antum tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab bukan anti Allah. Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah. Membesarkan Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah. Tapi caranya salah. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab anti Allah, enggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafir Quraisy tidak menolak bahwa Allah itu ilah. Allah itu satu-satunya yang Rabb. Tapi yang ditolak, la ilaha illallah, kalimat ini. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab mau mengucapkan la ilaha illallah, otomatis. Lata, Uzza, Hubal, Manat, hancur. Dihancurkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Ini enggak mau. Ilah itu bukan cuma Allah. Allah ilah, betul. Tapi Lata, Uzza, Hubal, Manat, juga ilah. Itu. Lihat. Abu Jahal, Abu Lahab faham la ilaha illallah, tapi tidak mau mengucapkannya. Nah, saudara-saudara kita hari ini dengan entengnya mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, 1000 kali, bareng-bareng, rame-rame, dipimpin satu orang, tapi enggak tahu maknanya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka wajib bagi kita belajar tauhid. La ilaha illallah. Jangan disangka tauhid pelajaran SD, SMP. Tidak. Tauhid adalah pelajaran kaum muslimin. Diawali dengan tauhid, diakhiri dengan tauhid seorang muslim. La ilaha illallah. Ada berapa tauhid? Ada 3. Apa saja? Rububiyah. Kemudian? Uluhiyah. Kemudian? Asma wa sifat. Ini harus dipelajari. Antum ajarkan, wajib antum ajarkan kepada anak istri antum. Kalau antum punya murid, ajarkan. Sudah saatnya kita kembali kepada tauhid yang benar. Lihat saudara-saudara kita.
ya, yang jauh dari tauhid. Makanya seperti itu, mendatangi kuburan keramat sama dengan Abu Jahal Abu Lahab tadi mendatangi Lata, Uzza, Hubal, Manat. Apa bedanya? Siapa sih Lata, Uzza, Hubal, Manat? Siapa sih? Orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang sudah wafat. Coba evaluasi dari kita. Berapa kali kita istikharah seumur hidup? Antum terakhir istikharah tahun berapa? Paling kan sebelum nikah ya. Udah gitu nikahnya cuma sekali. Berarti sekali seumur hidup. Subhanallah. Itu salah satu cara kita menimbang sejauh mana kita ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu." Dalam surat At-Talaq ayat 3, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ketergantungan dengan Allah, maka Allah akan selesaikan masalahnya. Allah akan cukupkan urusannya. Semua akan clear. Tapi siapa yang ketergantungan dengan Allah? Para penuntut ilmu itu harus ketergantungan dengan Allah. Dan itulah para nabi dan rasul. Makanya Nabi SAW mengatakan gaya hidup para nabi dan rasul apa? Idza hazabahul amru shalla rak'atain. Para nabi dan rasul begitu ada masalah salat 2 rakaat. Apakah berdosa seorang janda yang telah berjanji kepada mendiang suaminya untuk tidak menikah lagi? Tetapi qadarullah dengan berjalannya waktu Allah memberikan jodoh lagi kepada janda tersebut. Makanya enggak usah janji-janji begitu ya. Enggak usah lah. Dan kita enggak tahu ya. Apa istilahnya sehidup se apalah janganlah ya. Kan jadi repot sendiri. Ya. Kan kita enggak tahu banyak kebutuhan, anak banyak ya kan? Peninggalan suami enggak terlalu banyak, maka udahlah, baik suami atau istri, ya, apalagi antum janji-janji kayak gitu, janganlah, ya, kita enggak tahu takdir manusia gimana, jangan. Nah, tentu dalam hal ini kalau sudah terlanjur, saya kira itu ucapan begitu saja, ya. Akhirnya dia menikah lagi, enggak masalah. Cuman kalau dia ingin di surga nanti bersama suami pertama, ya mau gak mau, jangan nikah lagi. Karena seorang wanita nanti akan di surga insya Allah bersama suami terakhir. Bersama suami terakhir. Kalau istri itu? Ya kalau istri kan gak suami apa? Suami kan gak masalah, bisa bersama istri dua, istri tiga, ya. Misalnya kita nikah apa lagi gitu kan bisa ya kan? Ya di surga aja bisa bersama istri dua, istri tiga, istri empat, apalagi di surga. Kalau wanita kan nggak mungkin bersama suami dua, suami tiga kan nggak mungkin. Seorang wanita itu suaminya satu. Ketika kita terbangun di tengah malam, masyaallah muslimin, ada sebuah hadis Nabi yang ingin kita sampaikan. Dan ini bukan tahajud. Insyaallah lebih ringan daripada tahajud. Dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ta'arra minal laili." Barang siapa yang terbangun di malam hari. Faqala, ketika terbangun itu dia ucapkan, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah." Thumma qal, kemudian diucapkan lagi, "Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Illa istujiba lahu." Kalau itu terjadi, maka Allah akan ampuni itu, akan kabulkan itu.
meninggal Bapak Ibu sekalian dengan membawa dua hal. Bawa dua hal ini, bawa amal soleh dan teman-teman yang soleh. Semua teman kita, komunitas kita orang baik semua. Karena orang soleh bisa bantu temannya masuk surga bersama dia. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan, akan datang nanti hari kiamat orang-orang mukmin masuk surga, lalu dia cari teman-temannya. Mana temanku si Fulan? Gak ada. Ya Allah, temanku si Fulan tidak ada. Maka Allah izinkan dia, pergilah ke neraka dan jemputlah temanmu. Maka dia pun, kata Nabi SAW, masuk ke neraka dan tidak disentuh sedikit pun dengan api. Lalu dia keluarkan sahabatnya dari api neraka. Manfaatnya besar sekali. Amal soleh selalu kita sibukkan dari amal soleh apalagi, amal soleh apalagi. Jangan ada waktu lowong. Semuanya kita kerjakan bermanfaat. Kemudian juga teman-teman baik ini yang kita bawa ke akhirat. Nah, yang haram itu, yang maksiat itu ada side effect-nya. Side effect-nya itu di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura misalnya ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian itu karena kesalahan dan dosa kalian. Kecuali kalau kita nabi. Nabi maksum. Tapi kalau kita umat Nabi SAW, apa yang menimpa kita itu pasti ada andil dosa, maksiat, dan kesalahan. Nah, itu di dunia. Di akhirat, neraka. Orang yang hidupnya tanpa ilmu, itu pasti akan kena masalah terus. Dan gak selesai-selesai. Dan musibah terus, bencana terus. Karena dia rutin melakukan dosa, dan dosa itu pasti ngundang masalah, ngundang musibah, ngundang bencana. Pasti itu. Ini ayatnya.